Tadi suasananya seru ya? Guys? Seru banget. Jadi bisa memisahkan mana urusan pribadi sama urusan kepentingan publik, ini yang paling senang saya. Gimana tuh? Gimana tuh? Jadi kadang emosi itu kan nggak terasa. Pasangan Anies Baswedan dan Caimin melakukan live TikTok seusai debat ketiga Pilpres pada Minggu 7 Januari malam. Dalam siaran langsung itu, Anies Caimin tertawa membahas debat yang dinilainya seru. Diduga keduanya menyindir lawan yakni Prabowo Subianto yang dianggap terbawa emosi seperti sedang membawa permasalahan personal. Adapun siaran langsung itu dilakukan di dalam mobil, terlihat pasangan capres dan cawapres itu masih menggunakan jas yang dipakai saat debat. Lantas Anies meminta pendapat kepada Caimin terkait debat yang baru saja berlangsung. Saat itulah keduanya tertawa terbahak-bahak lantaran menilai debat Pilpres ketiga sangat panas. Adapun suasana debat panas lantaran Prabowo Subianto. Caimin pun menyentil Prabowo yang dianggap tidak bisa mengontrol emosinya. Prabowo dinilai tak bisa membedakan urusan personil dan dirinya sebagai Menteri Pertahanan. Padahal pada kenyataannya debat tersebut soal negara, terutama terkait pertahanan dan keamanan. Kemudian Caimin membanggakan pasangannya lantaran bisa menangani suasana debat yang penuh tensi. Tadi suasananya seru ya? Guys? Seru banget. Jadi bisa memisahkan mana urusan pribadi sama urusan kepentingan publik, ini yang paling senang saya. Gimana tuh? Gimana tuh? Jadi kadang emosi itu kan nggak terasa kalau ini seolah-olah urusan pribadi. No. Ya, ya, betul. Ini soal negara, keamanan, pertahanan, ini ya luar biasa. Pokoknya CPQ ini membanggakan lah malam ini, CPQ ini. Masya Allah. Tapi yang betul, ini kan ya kita lagi bicara negara. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.